Bilang, pokoknya kalau aku masuk, aku bilang jangan dikasih anak aku ke yang lain ya. Aku bilang kamu aja yang urus biar Kenapa? biar anakku dekat sama papahnya, Oh. biar tahu kalau ini tuh papahnya. Banyak banget yang mau ngasuh Gala pas aku di dalam, Nikita Mirzani. Semuanya udah anak lo sama gue aja, anak lo sama gue aja, tapi jangan udah sama papahnya aja. Ya karena justru itu jadi momen untuk Iya bikin dong. akar yang kuat dulu sama Iya, papanya biar mungkin dia kan. bisa apa biar dia bisa mengerti kalau ini oh ini papaku nih gitu. Jadi berapa lama total kamu terpisah dari sekecil? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Siapa tadi namanya? Gala. Gala. Oke. Artinya apa sih? Kenapa Gala? Gala itu kalau dalam bahasa Padang artinya ketawa. Oh, ketawa. iya? Iya, tapi kalau dalam bahasa Yunani Gala tuh prajurit dari langit. Oh, bagusnya. Jadi dia nanti bisa ngelindungin orang tuanya. Dan gitu. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini sahabat artis Vanessa Angel, Emma Waroka, akhirnya membongkar kebohongan Nikita Mirzani yang mengunggah sebuah chat yang mengatakan dia dekat dengan Vanessa Angel. Namun ada seorang netizen yang men-DM Emma Waroka dan akhirnya membongkar kebohongan Nikita Mirzani, dan itu dikatakannya dengan menggunakan jejak digital pengakuan Vanessa Angel. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah Emma Waroka membongkar kebohongan Nikita Mirzani itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari Wow Keren, Nikita Mirzani pamer bukti chat dengan Vanessa Angel. Kini ikutan pasang tarif 500 juta. Sebelumnya Niki mengungkapkan foto dia bersama Vanessa Angel dan Robby Purba. Dan kemudian menyindir Dewi Persik bahwasannya Dewi Persik tidak punya foto dengan Vanessa Angel. Dan kini Nikita pun mengungkap chat WA-nya dengan Vanessa Angel yang saat itu Vanessa Angel mau dipenjara dan mengatakan bahwa Vanessa titip Gala kepada Nikita. Niki dalam video yang dibagikan pada Jumat 10 Desember tampak percakapan WhatsApp Nikita dengan Vanessa. Nikita terus menghubungi Vanessa untuk menanyakan kasus hukum terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada 2020. Ibu tiga anak tersebut juga menawarkan bantuan untuk Vanessa. Sayangnya bantuan itu diragukan oleh Vanessa Angel. Rasa tidak percayanya kepada orang lain membuat Vanessa mengaku salah langkah. Meski begitu, Vanessa sempat meminta Niki untuk menjaga Gala Sky saat ia harus menjalani masa hukuman penjara. Mengiringi postingan tersebut, Nikita Mirzani kembali ingin menunjukkan kedekatannya dengan mendiang Vanessa Angel. Niki pun merasa tidak perlu berkoar-koar mengenai bantuannya. Sayangnya obrolan itu dirasa belum cukup membuktikan kedekatan hubungan mereka sebelum hari kematian Vanessa. Nah, chat inilah yang kemudian dibantah oleh netizen dan hal itu diposting oleh Emma Waroka dalam story-nya. Dalam chat itu memang ada kata-kata dari Vanessa, nanti aku titip ya kalau udah masuk. Kemudian Nikita menjawab, jangan ngomong, kasihan Gala-Gala, dari awal itu kamu udah tahu ada Gala tapi kamunya kesana kemari. Dan di situ Nikita ingin menunjukkan kedekatan antara Nikita dengan Vanessa, namun hal ini dibantah dalam story-nya Emma Waroka. Tagar kekuatan netizen Indonesia, tolong baca DM-ku. Pernyataan NM Nikita Mirzani soal VA Vanessa Angel minta ngasuh Gala selama di penjara itu bohong. Bukti jejak digital ada.
cek di podcast VA di Orami Entertainment di menit ke-338. Di situ jelas-jelas Nikita Mirzani yang menawarkan diri tapi ditolak sama Vanessa Angel. Dan itu diunggah oleh Emma Waroka. Kemudian ada lagi, ini pengakuan V bahwa banyak yang nawarin diri mengasuh Gala, tapi almarhum Vanessa hanya ingin Gala diasuh papanya. Begitu kata Emma Waroka memberikan caption dalam postingan itu. Namanya dia sudah melihat. Dan kemudian Emma Waroka menulis lagi, case close ya. Terima kasih banyak tim Mama Online Gala untuk support dan perhatiannya untuk almarhum V dan Bibi. Begitulah Emma Waroka membuat klarifikasi. Dan inilah kutipan video dari Orami Entertainment yang menjelaskan bahwa memang Vanessa Angel tidak pernah meminta siapapun untuk mengasuh Gala karena Vanessa Angel ingin Gala diasuh oleh papanya sendiri. Sama suami. Jadi sama neneknya enggak? Enggak boleh. Aku bilang pokoknya kalau aku masuk, aku bilang jangan dikasih anak aku ke yang lain ya. Aku bilang kamu aja yang urus. Biar, kenapa? Biar anakku dekat sama papahnya, biar tahu kalau ini tuh papahnya. Banyak banget yang mau ngasuh Gala pas aku di dalam, Nikita Mirzani. Semuanya udah anak lo sama gue aja, anak lo sama gue aja. Tapi jangan udah sama papahnya aja. Ya karena justru itu jadi momen untuk iya bikin akar yang kuat dulu sama iya, papahnya mungkin. Biar dia kan bisa, apa, biar dia bisa mengerti kalau ini, oh ini papaku nih gitu. Jadi berapa lama total kamu terpisah dari sekecil? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Siapa tadi namanya? Gala? Gala. Artinya apa sih? Kenapa Gala? Gala itu kalau dalam bahasa Padang artinya ketawa. Ketawa. Oh iya? Iya, tapi kalau dalam bahasa Yunani Gala itu prajurit dari langit. Oh bagusnya. Jadi dia nanti bisa ngelindungin orang tuanya. Dan gitu. Kamu tadi kamu sempat cerita gitu kan, kamu sempat iya melo juga lah ya terpisah. Saya sih enggak bisa membayangkan. Enggak bisa bayangin kan? Anak enggak pulang semalaman sih udah pulang gitu kan. Wah, sedih banget kalau dibayangin. Aduh, sedih, sedih banget. Karena waktu aku masuk itu kan dalam keadaan COVID. Itu enggak boleh dibesuk, Kak. Enggak boleh dibesuk. Jadi hanya boleh pompa ASI kasih ke petugas, petugas kasih ke suami. Suami baru kasih ke anak aku. Itu selama sebulan. Sebulan itu kalau di dalam rasanya lama banget loh, Kak. Iya, pasti ya. Bener-bener lama banget. Aku ngeliatin jam aja kok nggak jalan-jalan ya. Jarum detiknya apa rusak jamnya. Serius. So, lagi kangen apa dikirimin foto, foto si anak? Foto, tempel-tempel di tembok. Ya ampun. Terus si anak kalau maminya lagi rewel, stres gitu ya. Di sana dia juga berasa. Si papinya cerita. Papinya cerita lewat surat. Katanya Gala hari ini nangis non-stop 3 jam. Ternyata barengan maminya juga lagi kenapa? Iya, gara-gara aku nangis terus mikirin dia. Dan itu jadi konek jadi batin. Terus dia bilang, udah mami jangan nangis terus, kasihan anaknya, kayak gitu. Ini onti, onti Mam Sky. Mama Gala Sky. Aduh, aduh. Coba kita terbangin lagi, kita terbangin lagi. Hah? Tarik gak? Tarik. Oh, disiramin Gala biar ini nggak apa-apa, berpuas dia.